Rata-rata ahli parlimen juga menyifatkan titah yang di-Pertuan Agong syarat dengan peringatan dan nasihat untuk mereka. Peringatan Tuanku bahawa keberadaan semua ahli-ahli parlimen, ahli dewan, mesti sentiasa mengingatkan diri bahawa keutamaan kita adalah menjaga rakyat jelata yang terbanyak. Saya ingat itu peringatan yang pertama. Yang kedua, dia sebut bahawa dia minta supaya diketepikan sentimen politik, beri ruang kepada kerajaan perpaduan untuk merangka, menyusun dasar-dasar untuk menunaikan hasrat yang pertama, iaitu menjaga kebajikan rakyat. Jadi peri pentingnya ahli-ahli parlimen memahami bahawa tempoh untuk kita nantinya menentukan mandat itu adalah semasa pilihan raya. Tempoh sekarang adalah mengurus tadbir negara. Tuanku juga menyeru supaya semua pihak dalam politik negara kita, terutama yang di dalam Dewan Rakyat, sama ada pihak kerajaan ataupun pembangkang, perlu mencari jalan untuk bekerjasama dan memastikan kestabilan politik kita terjaga. Ini demi pembangunan negara yang lebih baik dan juga dapat mengembalikan keyakinan dunia luar kepada negara kita. Jadi keseluruhannya saya rasa titah ucapan yang di-Pertuan Agong menyeluruh dan Tuanku ingin melihat negara kita bersatu padu, maju ke hadapan dan rakyat hidup dengan harmoni. Politik adalah merupakan satu kaedah untuk mencapai ke Dewan Rakyat atau ke Dewan Negara. Tapi yang pentingnya ialah semua pihak harus bekerjasama, kurangkan politiking, termasuklah kedudukan negeri-negeri dalam persekutuan Malaysia ini yang perlu juga dihormati peranan mereka. Mereka juga mempunyai peranan dalam sebuah negara yang merdeka seperti Malaysia ini. Soal bagaimana di semua pihak, terutama sekali kerajaan dan juga wakil rakyat, tidak kira di pihak kerajaan atau pembangkang, meletakkan negara dan rakyat sebagai keutamaan dalam apa juga keputusan, apa juga tindakan yang hendak dilakukan. Sebab itu dalam keadaan negara menghadapi cabaran besar, baik dari segi ekonomi dan sebagainya, maka tentunya ia juga berkesan kepada rakyat, soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Sebab itu dalam apa juga yang disebut oleh Bohdi Baginda dalam titah kali pertama di Dewan kali ini dengan begitu jelas mendekankan soal dan kepentingan rakyat sebagai